cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. Tidak mengerti keputusan Ducati, Valentino Rossi akan bantu Francesco Bagnaia dalam pertarungan lawan Marc Marquez pada 2025. Mantan pembalap MotoGP, Alex Barros mengatakan bahwa Valentino Rossi mengatakan kepadanya akan membantu Francesco Bagnaia dengan segala cara yang memungkinkan melawan Marc Marquez pada MotoGP 2025. Bagnaia adalah juara dunia dua kali yang masih bertahan, akan berpasangan dengan Marquez di tim pabrikan Ducati tahun depan setelah Smooth Cervera memaksa pasar pembalap besar-besaran awal musim panas. Ini. Duet ini sudah diantisipasi akan memiliki hubungan yang tegang, dengan diketahui bahwa kubu VR46 tidak senang dengan keputusan Ducati yang tidak mempromosikan Jorge Martin ke tim pabrikan. Hal ini bermula dari perseteruan Rossi yang sudah berlangsung lama dengan Marquez. Juara dunia 9 kali itu mengatakan kepada L'Équipe baru-baru ini bahwa ia tidak mengerti keputusan Ducati. Pemenang balapan kelas utama 7 kali, Barros bertemu dengan Rossi pada putaran kejuaraan ketahanan dunia Sao Paulo baru-baru ini dan mengatakan kepada Motosan. Valentino punya ide yang sangat jelas dan mengatakan kepada saya bahwa ia akan membantu Pecco, sapaan akrab Francesco Bagnaia, dengan segala cara yang memungkinkan, kata Barros dilansir dari Crash. Ini akan menjadi tahun yang sulit. Tetapi yang pasti, periode panjang pembalap Italia itu di Ducati, dua gelar dan yang ketiga dalam perjalanan, serta kemajuan Desmo Sedici, akan diingat. Tetapi, kedatangan seorang pembalap UU yang mampu mengubah keseimbangan akan mengubah banyak hal selama musim ini. Barros yakin Bagnaia dan Marquez bukanlah teman, meskipun secara terbuka memiliki hubungan yang baik. Dia mengatakan bahwa setiap perselisihan di antara mereka pada 2025 hanya akan membantu para rival Ducati. Bagnaia adalah pembalap Akademi VR46 dan ia tahu pendapat Rossi tentang Marquez karena semua yang terjadi di antara mereka, ujar Barros. Jadi, meskipun ia tidak menunjukkannya, mereka bukanlah teman. Jika tahun depan Marc yang baru saja tiba, membuat perbedaan mungkin sudah ada pemenangnya, akan ada banyak kontroversi dan persaingan tingkat tinggi. Bagnaia dan Marquez akan kembali ke lintasan untuk mengikuti seri balap MotoGP Aragon 2024 di sirkuit Motorland Aragon, 30 Agustus, 1 September. Sementara itu, pembalap Gresini, Marc Marquez, optimistis menatap MotoGP Aragon 2024 yang biasanya sering dia kuasai. Tetapi kondisi aspal baru akan menghadirkan tantangan tersendiri. MotoGP Aragon 2024 akan digelar pada 30 Agustus sampai 1 September 2024 di sirkuit Aragon, Spanyol. Sirkuit tersebut merupakan salah satu sirkuit favorit Marc Marquez. Marquez punya rekor manis di sana dengan 5 kali juara pada 2013, 2014, 2017, 2018, dan 2019. Sensasi kemenangan Marquez saat itu dilakukan ketika dia masih berada di puncak kejayaan bersama Repsol Honda. Setelah memasuki tahun-tahun pandemi, motor Honda menjadi kacau balau ditambah dengan kondisi cedera Marquez sejak insiden Jerez 2020, membuat dominasinya di Aragon memudar. Belakangan, para juara seri Aragon datang dari penunggang motor-motor Desmo Sedici IP Ducati. Terakhir, juara bertahannya adalah Enea Bastianini yang saat itu masih berseragam Gresini. Marquez menyadari bahwa dia tak serta-merta mengandalkan pengalaman pernah menang di Aragon. Selain harus beradaptasi dengan motor berbeda, kali ini sirkuitnya juga telah bernansa aspal baru. Setelah absen dari tahun lalu, kondisi sirkuitnya jelas akan semakin jadi sulit ditebak. Michelin selaku pemasok ban kelas Premier MotoGP pun juga merancang kompon ban khusus untuk seri balapan ke-12 musim ini tersebut. Menurut manajer Michelin Motorsport, Piero Taramaso, ada dua hal kunci yang mesti dijaga baik-baik oleh para pembalap kontestan di Aragon nanti. Mengontrol keausan ban dan suhu panas akan menjadi dua tantangan utama untuk akhir pekan ini, kata Taramaso.
Marquez pun menyadari betul tantangan tersebut. Ban berbeda akan kembali menghadirkan banyak ujian. Tapi, Marquez siap menghadapi itu semua. Permukaan kompon bannya berubah lagi untuk Aragon, sekarang sudah standar, Marc Marquez jelang MotoGP Aragon 2024. Aragon adalah sirkuit yang saya sukai. Dengan menjalani akhir pekan yang sempurna, kami mungkin punya peluang untuk bertarung dengan yang terbaik, tandas juara dunia 8 kali itu. Marquez masih mencari celah untuk segera pecah telur gelar juara bersama Gresini. Di musim ini, adaptasi dia memang cukup bagus di atas Desmo Sedici P23. Akan tetapi, gelar juara masih belum jua menghampirinya setelah baru beberapa kali mengumpulkan podium. Salah satu PR besar Marquez belakangan ini sejak memasuki paruh musim kedua MotoGP 2024 juga datang dari seringnya dia terjatuh alias crash. Saat ini, Marquez memegang tahta sebagai raja crash di musim 2024 dengan total 16 kali kecelakaan. Soal kursi yang direbut Marc Marquez, bos Ducati masih tak enak hati kepada Jorge Martin. Menjelang bergulirnya MotoGP Aragon 2024 pekan ini, manajer tim Ducati, Davide Tardozzi masih merasa tak enak hati jika diungkit soal perebutan kursi pabrikan antara Marc Marquez dan Jorge Martin. Kompetisi seri MotoGP Aragon pada 30 Agustus, 1 September 2024 masih tak lekang dengan perbincangan Marc Marquez ke Ducati pada musim depan. Ya, pada MotoGP 2025, Marquez akan menjadi rekan setim baru Francesco Bagnaia di Ducati Lenovo. Dua juara dunia itu akan saling beradu dan berbagi di padek yang sama milik si merah Borgo Panigale. Banyak yang mewanti-wanti clash besar mungkin akan terjadi di antara mereka, atau mungkin melahirkan duet dan persaingan hebat abad ini. Namun demikian, tidak sedikit pula yang masih berandai-andai apabila bukan Marquez yang ditunjuk untuk duduk di sana. Melainkan Jorge Martin. Jorge Martin memang sebelumnya sudah dirumorkan kuat akan mengisi spot di sebelah Bagnaia. Namun entah bagaimana, situasi jadi berbalik. Ducati bak mengkhianati Martin untuk lebih memberikan kursi itu pada Marquez yang faktanya memang menang soal nama besar di kancah MotoGP. Disinggung tentang hal tersebut, manajer tim Ducati, Davide Tardozzi mengakui bahwa dia memang masih tak enak hati. Tardozzi tidak memungkiri bahwa Martin memang seharusnya layak untuk naik ke pabrikan utama Ducati. Akan tetapi, di lain sisi, para eksekutif dan atasan Ducati di atas Tardozzi punya beberapa pertimbangan yang pada akhirnya membuat jari telunjuk mereka lebih mengarah pada Marquez. Jelas Martin pantas mendapatkan kursi ini, tapi kami mengambil keputusan berdasarkan data yang kami kumpulkan, kata Davide Tardozzi dikutip bolasport.com dari Speedweek. Keputusan itu sangat sulit bagi kami setelah berdiskusi selama berminggu-minggu. Di Mugello kami harus membuat pilihan, tandasnya. Saya minta maaf untuk Martin, dia layak mendapatkan ini sama seperti Marc, tetapi kami harus mengambil keputusan, ucap pria asal Italia itu. Tardozzi lantas ditanya soal apakah peran pendapat dari dua bos Ducati lain seperti CEO Ducati Claudio Domenicali dan General Manager Ducati Corse Gigi Dall'Igna juga sangat mempengaruhi keputusan. Akhir ini? Namun, dia lebih memilih bungkam. Setiap orang memiliki pendapatnya sendiri, tetapi saya tidak akan membicarakannya, ucap Tardozzi. Jika menimbang dari data, jelas Marquez di atas Martin. Titel si semut dari Cervera sudah meraih 8 gelar juara dunia. Sedangkan Martin, capaian terbaiknya adalah runner-up MotoGP 2023. Meski begitu, dua pembalap itu adalah pembalap berbeda generasi. Marquez sekarang berusia 31 tahun, sedangkan Martin 26 tahun dan berpotensi jadi calon bintang besar. Martin sendiri pada akhirnya bergerak cepat setelah menyadari bahwa dia tak lagi jadi opsi utama Ducati ketika mendengar nama Marc Marquez dipertimbangkan naik ke pabrikan. Pembalap asal Spanyol itu memilih pindah ke Aprilia Racing. Di pabrikan Noale itu dia akan berduet dengan Marco Bezzecchi yang belakangan diumumkan jadi rider anyar mereka. Sementara itu, masa bodoh sering jatuh, Marc Marquez sebut bukan salahnya dan tidak frustrasi. Pembalap Gresini Racing, Marc Marquez, membahas mengapa dirinya cukup sering terjatuh pada MotoGP 2024. Marquez mengalami cukup banyak kecelakaan pada musim ini yang disebut-sebut karena gaya membalapnya terlalu agresif.
Insiden terjatuh Marquez lebih banyak terjadi pada sesi latihan, kualifikasi, hingga sprint. Pada dua seri terakhir di IP Inggris dan IP Austria, Marquez bahkan gagal finish usai terjatuh pada balapan hari Sabtu tersebut. Sebaliknya, Marquez lebih banyak finish pada balapan hari Minggu dan baru sekali gagal finish pada IP Americas. Memang benar bahwa pada paruh pertama musim ini, seperti yang saya katakan di Portimao dan Austin, saya sering terjatuh, kata Marquez dilansir bolasport.com dari Motorsport. Namun, Marquez menampik kejatuhannya disebabkan karena kesalahannya sendiri. Juara dunia MotoGP 6 kali itu beberapa insiden yang dialaminya tidak bisa dipahami sehingga membuat kepercayaan diri menurun. Dan itu bukan karena kesalahan saya, tetapi memang benar bahwa dalam beberapa balapan terakhir ini saya mengalami beberapa kecelakaan yang tidak saya pahami, dan semuanya membuat saya sedikit kehilangan kepercayaan diri, tutur Marquez. Tapi sekarang kami harus kembali mencoba menemukan batas dengan cara yang benar. Meski demikian, Marquez mengambil sisi positifnya ketika ia sering terjatuh pada sesi latihan hingga sprint. Menurutnya, dia selalu berupaya menjaga performanya untuk balapan hari Minggu dengan tetap berada di atas motornya dengan tidak terjatuh. Marquez juga terlalu khawatir dengan catatan tingginya angka dirinya terjatuh. Hal yang paling positif adalah bahwa saya mengalami kecelakaan saat latihan, ucap Marquez. Memang benar, dalam balapan, saya terjatuh dalam sprint di Silverstone dan Austria. Tetapi biasanya dalam balapan panjang saya selalu berusaha untuk tetap berada di atas motor, dan ini adalah poin yang paling penting. Saya ingin lebih sedikit terjatuh, tapi saat ini itu adalah angka yang tidak terlalu mengkhawatirkan saya, ujarnya menambahkan. Marquez melanjutnya, dirinya juga tidak merasakan frustrasi walau sering banyak terjatuh karena ia mampu bersaing di depan bersama motor Ducati berbeda saat ia mengalami periode suram dengan RC213V. Kecelakaan ini tidak membuat saya lelah karena saya berada di depan, tutur Marquez. Marquez mampu menunjukkan kecepatan yang mengesankan musim ini meskipun tidak menggunakan paket terbaru dari Desmo Sedici GP. Dia sudah mencatatkan naik podium 4 kali sampai sejauh ini. Namun, pembalap berusia 31 tahun itu masih belum meraih kemenangan dengan sudah lebih dari 1000 hari sejak kemenangan terakhirnya pada MotoGP San Marino 2021. Bagi saya, tidak masalah, sudah berapa hari sejak kemenangan terakhir. Saya tahu tahun ini adalah tahun untuk membangun, dan saya sedang membangun dan membangun, ucap Marquez. Saya mencoba untuk memiliki kepercayaan diri, untuk melangkah selangkah demi selangkah, ujar Marquez.